Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel The Rolls Auto. Terima kasih ya buat teman-teman yang telah mampir dan sudah mendengarkan video-video The Rolls. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mereview showroom pinggir jalan yang showroom kaki limaan kurang lebihnya ya Pak ya, atau showroom rumahan ya, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, biar nggak penasaran, kita langsung tanya-tanya sama ownernya dengan Mas Dwi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik banget. Nah, beliau adalah Om Dwi sebagai pemilik dari truknya. Apa namanya nih? Gak ada truk dinamain gak kira-kira? Gak ada. Ambil lihat kamera Om, buten Om. Gak ada. Oke, Om, truknya berapa Om? Rekomendasi yang teman-teman cari, kemana ya Om ya? Ini RS tahun 2002. Nah ini jenjang LSX ya, upgrade LSX. Oke, tahun 2002 seperti itu. Diesel atau bensin ya? Berapa? Pajaknya di bulan 2, pajaknya Februari itu ke Depok ya, ada perorangan ya, berplat genap teman-teman. Om, kira-kira minus-minusnya apa aja nih mobil ini? Catnya aja mungkin ada berapa yang diliter ya? Udah lama ya, udah lawas ya. Tapi ada karak-karak ya Om? Gak ada. Masuk lumayan kalau bang. Kalau masuk kira-kira ada yang remes tuh? Gak ada. Ada yang remes kering ya? Lagi kaki gimana kira-kira? Enak ya kak, kasih itu aja. Oke, tuh teman-teman sudah kita bacain. Kasih udah dong, belum dapur kayak gitu. Oh gitu, dan lampu kunci depannya pun sudah depan-depan semua. Oke. Ada buat apa? Ada apa-apa? Bimper juga udah ada, AC 20. Oke. Tentang saya kayak dapur-dapur. Om, kira-kira berapa om harganya om? 55 masuk nggak dikasih? Om, bisa naik berapa kira-kira? Saya kemarin udah ada penawar 60. Berapa 60? Oh iya? Dagang-dagang. Dagang-dagang 60. Udah banyak ya? Udah banyak yang nawar segitu. Om, minta berapa hari ini? Ini kalau bisa 65. 65 aja? 65 bisa tadi? Ya kalau saya kesini aja ngobrol ya. Oke, nah teman-teman mobilnya sudah kita bantai. Kalau mobil bisa yang mau cari mobil pinjang pada umumnya yang tidak muncul kondisinya masih seperti apa? Sudah kredit ya? Kalau tadi sudah belum tidak bisa ya? Ini maksudnya yang main cancel ya? Sudah. Yang ada ya, yang ada model ya tuh teman-teman. Kalau metode ada berapa kira kira? Kalau tahun ini seratus ribuan ya. Cuman selanjutnya. Akhir tahun 2011, kapal tipe C Matic yang standar, tapi tentang sisi otomotif warna super, di mana pajaknya sudah hijau, dan pajaknya di bulan 6 Juni 2023, alamat kerja di daerah-daerah perkotaan. Berapa om? Ini 130. Tahun 2012. 2012 sorry. 2012. 130 ribuan. Iya. Tutup ya om. Buku servis, pertanangan, pasal buk. Kalau ini ada. Ada. Buku servisnya ada. Kunci tangannya ada. Oke, teman-teman. Jual nih Yaris tahun 2011 tipe C berprestasi otomotif warna silver di mana pajaknya masih bulan ini. Kira-kira pajaknya berapa? Pajak tahun ini bang sekitar 3 juta. Sampai 3 juta. Sampai 2 jutaan ya. Tembakan. Tapi masih belum diblokir ya? Belum. Masih belum. Oke.
buat teman-teman tahun 2014 ini pun aja apa yang ambil jajan tahun ini? Kalau ini naikkan kemarin. Kalau mesin saya mobil baru. Habis tak overhaul. Tapi tak ganti tempat. Tidak ada kemana mesinnya. Pertama aja. Baru. Oh ya. Kasih yang murah dong harganya dong. Buat teman-teman nih. Iya. Kira-kira berapa nih harganya? Ini tak netin 100. 100 juta. Ini benar-benar jual rugi. Yaris 2011 dijual tipe G-Matic ya. Dijual 100. Udah ditawar 98 dari kaki. Karena udah terlalu dalam. Dalamnya berapa? Ini saya bongkar mesin aja, bersih mesin. Itu lah. Tapi kalau yang mudah-mudahan resiko ini sudah orang jual beli. Sebelumnya udah berapa lama nih? Ini kemarin kan patis. Hampir 6 tahun. Berarti sama Om ini sebenarnya pakai yang sendiri nih sebenarnya, iya. Bukan? Kok pakai? Oh, pakai sendiri. Tetap dibenerin. Tetap aja buat kita. Itu 102. Masih PS, 1,5. Oke, warna apa? Abu-abu. Kalau ada fotonya boleh kita kirimin ke teman-teman saya tadi. Nanti buat saya tampilin ya. Sama Agia juga. Sama Agia tahun berapa? 2016. Manual. Agia 2016 warna? Warna merah. Panjang. Berapa itu dong? Itu 97. 97 ya? Bensin aja, pajaknya berpanjang, ambil berpajak, lantai ini dari bekas dibuat mobil satu, biar pura-pura utar jatuh, terima kita dari sini, pokoknya kalau serius boleh, teman-teman pada prinsipnya open. Teman-teman yang serius bisa langsung japri telepon yang di depan. Oke, ada lagi Om, barangkali mau ditanyain sebelum kita tutup. Ada ya. Oke, ya teman-teman sudah kita cross check, semoga ini bisa merekomendasi Om di baru ini. Artinya, tapi menurut saya memang iya. Karena 2011 rata-rata di angka 105 estimasi ya. Terus 5-10 dan oke, berikut tadi yang telah kita uraikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya dari Pulau Auto untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.